Ini bos, trik dan cara kita untuk pengisian ulang oleh silikon kipas radiator, karena ini kipas radiatornya sudah kekeringan oli, jadi tempat memasukkan atau menuangkan oleh silikon tak ada, kita terpaksa kita bor sedikit di sini. Dan setelah kita kasih lubang, jadi kita bikin juga drat supaya bisa untuk menutupnya nanti di sini. Dan inilah seninya buat teman-teman dan bos-bosku semua. Dan ini baut 14 sudah kita potong tadi untuk kita buat di sini. Dan inilah oli silikonnya. Jadi setelah kita kasih tap, kita coba nanti dulu kita kasih baut apa sudah bisa diputar dratnya. Setelah nanti kita sudah siap untuk pencocokan bautnya nanti, setelah itu baru kita tuangkan oli silikon ke dalamnya secukup mungkin nanti. Jadi baut ini kedudukannya sudah pas kayaknya, jadi kita coba kita kunci terlebih dahulu. Dan seperti inilah nantinya buat bos-bosku, setelah nanti kita masukkan oli silikon baru kita potong lagi bautnya. Jadi oli silikon inilah kita masukkan secukup mungkin. Oh ya bos-bosku, oli silikonnya banyak juga botolnya yang kita masukkan ke dalam tadi. Coba kita tes. Dan ini setelah kita pengisian oli silikon tadi, sekarang sudah nampak kuat untuk kita putar. Sebelumnya tadi ini gampang sekali untuk kita putar karena tadinya oli silikonnya sudah kering betul tadinya. Kayak ginilah oli silikonnya setelah kita masukkan tadi. Jadi sebelum kita tutup sama baut, kita kasih juga seal tip, menghindari dari kebocoran. Lanjut kita pasang lagi bautnya, lalu kita kunci. Pengunciannya sekuat mungkin aja buat teman-teman dan juga bos-bosku, karena bahannya ini aluminium. Beginilah posisinya sekarang buat bos-bosku. Jadi lanjut kita ke pemotongan baut lagi. Ya, oke, buat teman-teman, cara kita akalin tadi untuk memasukkan oli silikon ke kipas radiator Ford Ranger, karena punya Ford Ranger ini tak ada tempat memasukkan oli silikonnya. Cukup sampai di sini aja dulu untuk trik kali ini buat bosku. Sekarang kita tutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.